Assalamualaikum. Balik lagi bersama admin di channel amatir Jadul TV. Glance merupakan salah satu fitur yang ada di HP Xiaomi. Ketika fitur ini aktif, nantinya pengguna akan mendapatkan tampilan lock screen yang lebih dinamis dengan adanya wallpaper yang bisa berubah-ubah secara otomatis. Namun, tidak sedikit pengguna HP Xiaomi yang merasa terganggu dengan adanya fitur Glance. Selain membuat daya baterai menjadi boros, juga disebabkan oleh beberapa iklan yang kerap muncul di fitur tersebut. Untuk itu, di postingan kali ini, Jadul TV akan berbagi tutorial cara menonaktifkan Glance atau komedi putar wallpaper Xiaomi. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, terlebih dahulu, admin akan memperlihatkan tampilan fitur Glance yang ada di lock screen atau layar kunci HP admin. Nah, seperti ini tampilan dari fitur Glance, di mana ketika data seluler dari HP kita aktif, maka wallpaper yang ada di dalamnya ini akan berubah-ubah secara otomatis. Kemudian, untuk menonaktifkannya, langkah pertama, kita masuk ke menu setelan. Setelah itu, kita scroll. Kita pilih kunci layar dan sandi. Selanjutnya, kita klik komedi putar wallpaper. Kemudian setelah itu, pada opsi yang paling atas, yang ini, kita gulir toggle warna biru ini ke sebelah kiri untuk menonaktifkannya. Nah, ini sudah dinonaktifkan. Kemudian kita kembali ke menu utama. Selanjutnya, kita masuk ke tampilan layar kunci atau lock screen tadi untuk memastikan apakah fitur Glance ini sudah benar-benar berhasil dinonaktifkan. Dan ternyata, fitur Glance-nya sudah berhasil dinonaktifkan. Teman-teman bisa melihatnya. Kemudian, untuk notif dari fitur Glance yang masih ada, yang ini, itu akan menghilang beberapa saat setelah fitur Glance ini dinonaktifkan. Dan itulah tutorialnya cara menonaktifkan Glance atau komedi putar wallpaper Xiaomi. Mungkin cukup sekian, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.